Ratusan masyarakat memadati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tebo untuk perekaman kartu tanda penduduk atau KTP. Masyarakat datang dari berbagai kecamatan untuk perekaman KTP tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Wira Dani Damanik. Silakan rekan Wira. Ya, rekan Nina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa ratusan masyarakat berbondong-bondong datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sejak satu minggu terakhir memadati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo. Nah, kedatangan masyarakat ini adalah untuk pengurusan perekaman KTP dan administrasi lainnya, dan mayoritas adalah pengurusan kartu tanda penduduk sehubungan dengan partisipasi dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada besok. Nah, dari beberapa informasi yang kami himpun dari masyarakat, mereka memang melakukan perekaman KTP ini didasari atas keinginan untuk berpartisipasi untuk turut serta memilih calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, ketertarikan mereka hanya ada pada pemilihan capres dan cawapres. Bahkan kami lihat di Disdukcapil Kabupaten Tebo, pada jam sejak pagi hingga sore, terlihat banyak anak-anak SMA yang melakukan pengurusan KTP dengan meminta izin dari sekolah. Nah, masyarakat yang kami tanya secara acak di sana menyatakan bahwa pengurusan KTP ini adalah sebagai wujud berpartisipasi pada pemilu besok. Yang mana memang berdasarkan hasil komunikasi mereka di RT masing-masing, bahwasannya pemilihan akan dapat dilaksanakan dengan mewajibkan untuk membawa KTP. Nah, Tribuners, kami juga sampaikan bahwasannya berdasarkan informasi yang kami himpun sejak satu pekan belakangan, masih terdapat sekitar 1.300 pemilih yang belum memiliki KTP di Kabupaten Tebo. Namun, sejak satu pekan terakhir juga masyarakat membludak melakukan pengurusan KTP, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo menyatakan bahwa belangko KTP tersedia hingga besok untuk semua masyarakat yang belum memiliki KTP. Nah, demikian rekan Nina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Wira Dani Damanik. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.